Akhirnya terbongkar alasan kuat Iris Bella gugat cerai Amar Zoni. Nama sang mantan kekasih dan sosok ini ikut terseret dalam permasalahan Iris Bella dan juga Amar Zoni. Pasca bebas dari jeratan hukum, Amar Zoni kini nelangsa usai kabar gugatan perceraian yang dilayangkan Iris Bella menyeruak ke publik. Rupanya, Iris sudah tak ingin hidup bersama sang suami. Kesalahan fatal Amar Zoni membuat Iris Bella tak kuasa menahan amarahnya. Lama dipendam, Iris Bella kini tegaskan keputusannya untuk berpisah dengan sang suami. Dan akhirnya terbongkar alasan kuat Iris Bella mantap gugat cerai Amar Zoni. Beginilah penjelasan kuasa hukum mantan kekasih Giorgino Abraham tersebut. Namun, sebelum lanjut, jangan lupa cari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, comment, share, dan notifikasinya agar nggak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Pasca berakhirnya masa tahanan Amar Zoni dan dinyatakan bebas dari jerat hukum yang pernah ia jalani, kini Amar Zoni masih belum bisa bertemu dengan Iris Bella. Bahkan Amar Zoni masih tinggal terpisah dari sang istri. Bukan tanpa alasan hal ini terjadi disebabkan oleh rasa kecewanya Iris Bella terhadap sang suami tercinta. Hal itu juga terkait keputusan Amar dan Iris Bella tinggal di kediaman orang tua, padahal sudah memiliki rumah sendiri. Rupanya berhubungan dengan perekonomian keduanya. Pasangan ini terpaksa menyewakan rumah pribadi mereka agar bisa bangkit dari keterpurukan lantaran masalah ekonomi. Usut punya usut, Iris Bella juga sudah menghapus nama Amar Zoni dari sosial medianya. Mulanya Iris Bella menggunakan nama Amar Z dan Iris B. Namun kini hanya ada namanya saja. Iris Bella dulunya juga menyematkan sebuah video di sosial medianya yang menunjukkan kebersamaannya dengan sang suami, Amar Zoni, namun sekarang sudah dihapus. Nama Giorgino Abraham kini mulai disebut. Sebagai mantan kekasih Iris Bella, ia dianggap lebih pantas untuk mendampingi Iris Bella. Namun hal ini tak pantas jika harus dikaitkan dengan sebuah perpisahan antara Amar Zoni dan juga Iris Bella. Kini Iris Bella sudah mulai aktif di dunia entertainment, usai vakum dan lebih memilih menjadi ibu rumah tangga. Iris Bella berucap ia ingin membahagiakan kedua buah hatinya meski tanpa Amar Zoni. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Nantikan informasi menarik selanjutnya. Jangan lupa tonton terus channel kami. Tekan tombol subscribe, like, comment, share, dan notifikasinya. Terima kasih.